Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan sama-sama lihat event yang baru dari AFK Arena ya, yaitu The Gift of Time. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, ini dia eventnya The Gift of Time. Ada 50 free time emblem teman-teman. Dan gak hanya itu, tetapi juga selama event ini kita akan dapat diskon ya teman-teman, 20% untuk 10 6 kali 10 pool pertama teman-teman ya. Jadi total-total dengan diskon dari 50 time emblem ini kita bisa dapat 60 pool plus masih sisa 2 time emblem ya. Nah, ini sih event ini sih udah beberapa hari jalan ya, tetapi saya baru sempat buka ini. Oh ya, saya udah siap-siap juga teman-teman ya di akun ini untuk build Maitreya. Kalau teman-teman yang ngikutin akun saya mestinya tahu saya punya beberapa akun ya, ada 5 ada 6 ya, 6 dengan ini ya. 1 akun utama, 5 faction account, dan ini adalah akun kecelakaan ya, akun abal-abal hasil kecelakaan, tapi mau dibuang sayang gitu ya. Nah, sampai sekarang kemajuannya sampai sini teman-teman, dan saya memutuskan di akun ini saya akan build Maitreya gitu ya. Awaken Hero yang baru. Nah, kalau teman-teman lihat kita udah punya 580 time emblem di sini. Juga kita udah punya resource cukup lah ya untuk bikin dia nanti dimaksimalin tuh maksudnya ya. 9 furniture, 30 signature item, dan engraving plus 60 ya. Ini ada 5330, masih cukup lah ya. Oke, kita langsung aja teman-teman, kita claim dulu ini, collect. Oke, yes. Dan kalau kita ke sini, nah ini teman-teman ya, ada diskonan ya kan. Oke, kita ganti dulu dengan Maitreya. Kita lihat ya, jadi total ada 630 ya, plus yang diskon tadi berarti sekitar 640. Mestinya sih kalau rate-nya normal 2% kita bisa dapat. Kita lihat ya, 60 pool pertama kita dapat apa ya. Mudah-mudahan dapat bagus. 1, 2, 3. Oke, satu. Wow, mantap teman-teman. Double kah? Enggak, tapi lumayan ya. Di pool kedua teman-teman, mantap banget ya. Dua, oke. Ini ketiga. Yang keempat dapat lagi. Rate-nya gila teman-teman. Ya, ini kelima. Dan ini yang buset. Wah, rate-nya gila ini ya. Berarti kita dari 60 pool dapat 3 teman-teman ya. Oke, 6 ya. Oke, kita lihat, kita hitung ya. Udah 6. Ini yang ke-7. Back to back. Ya ampun. Ngeri nih rate-nya. Bentar dulu. Saya lost count ya teman-teman, nggak apa-apa lah, kita lihat hitung aja kita udah dapat berapa dulu ya. Kita butuh 12 ya kalau mau saya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, udah mantep banget sih ya. Oke, kita lihat lagi ya. 24 5 dapat ya. Masih keempat kok. Aduh, saya udah lost count ya. Rate-nya gila yang di 6 pertama ya. Dapat 3 loh. Kita baru dapat 4 ya. Waduh. 5. Kita butuh 12 ya teman-teman ya. Oke. Oh, kita hitung ke berapa ya? Ke PT timer apa enggak gitu aja ya. Kita saya coba cek lagi ya. Nanti kita mau hitung lagi deh setelah setelah dapat lagi. Ini kita betul 5 ya bagi. Nah, saya pastiin deh. Wah, saya udah nggak ngeliat dapat apa lagi. Pokoknya taunya dapat kopi. Waduh, gila itu 5. Nah ini double. Oke, kita hitung dulu ya teman-teman ya. Ada berapa kalau nggak salah sih? 6 ya, itu agak 5, 6 ya. Berarti kita butuh 6 lagi ya. Coba lanjut, kita lanjut rate-nya ya. 1 enggak ada,
2 enggak ada. 3. Ini yang keempat. Ini yang ada. 5. Oh, mantap. 5. Oke. Back to back. Duh, saya lost count lagi. Rate-nya gila ya, 1. Ini 2. Ini 3. Empat, yang kelima, yang keenam, dapat. Sebentar ya, udah berapa nih saya lost count? Tuh agak apa, 8, 9, 10, 11, 12, 3 lagi teman-teman ya. Oke, 3 lagi. 10 pertama, nggak ada. 10 kedua, nggak ada. 10 ketiga gak ada. 10 keempat gak ada. 10 kelima gak ada juga. 10 keenam. Oke, baru satu ya. 10 ketujuh, pertama lagi, kita hitung dari nol lagi. 2 gak ada. 3, oke. Udah, satu lagi teman-teman. Setelah ini sended, terus kita bisa bintangin dari Stargazer ya. 1, 2, ada. Mantap, selesai teman-teman. Langsung kita ke Stargazer. Mantap. Wow, berarti kita tinggal punya 2. Coba lihat, masih 212 ya kan. Oh, rate-nya lumayan juga. Sebentar, saya hitung dulu ya. Oke. Wow, luar biasa teman-teman. Kalau saya nggak salah hitung ya, tadi kan kita 580 ya. Punya 580, tambah yang itu 50, berarti 580 tambah 50 ya. 630, tapi karena ada diskon, berarti tambahin satu lagi 500. Pokoknya sekitar 640 ya. 640, terus ini sisa 212, jadi sekitar 428. Terus ingat tadi kita ada sisa itu ada diskonan 2 lagi ya, berarti 430. Jadi kalau dihitung kita dapat kopinya 1, 2, 3, 4, 5, 13 ya, berarti 13/430 teman-teman, itu 3% lebih. Wow, mantap banget ya. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke Stargazer ya teman-teman. Kita kan udah 13 ya, kita butuh berapa lagi tuh berarti? Berarti butuh 13, 14, 2 lagi ya. Oke, mudah-mudahan bisa dapat nih. Stargazer saya juga ada kartunya nih, 123. Ya, coba kita lihat ya rate-nya berapa. Capacity maximum reach. Oke, kalau gitu kita send dulu deh ya, sampai send. Oke. Di bawah ya. Oke, ini elite plus ya. Legendary plus. Kita bikin dulu. Oke. Terus ini. Terus kita bikin satu legendary plus lagi. Nah, terus kita legendary plus ke mythic. Mantap ya. Terus ke mythic plus. Oh iya, harus sampai sana dulu ya. Itu tadi juga di itu mestinya belum ada ya. Kita harus bikin ya sana dulu. Oke, berarti kita butuh 3 lagi teman-teman ya. Mantap nih. Stargazer kita ini dulu. Oke. 1. Ada ya. 2. 3.
4, 5. Wah, stargazernya parah. 6, 7, double dong. Oke, ke 7, kita butuh satu lagi ya. 1, 2, 3, 4. Wah, parah nih. 5. Udah, bintang 1. Yes, mantap ya temen-temen ya. If it would save my people, let Asperia burn. Oke. Mana tadi? Let Asperia burn. Nah, 1 bintang teman-teman ya. Mantap. Oke, nanti testingnya kita bikin di video terpisah ya. Kita ini bikin video buildnya dulu ya. Nah, masukin dulu ke sini. Mana ke atas? Oke, sebentar kita masukin. Oh, dan saya belum masuk di sini. Ya udahlah ya. Confirm. Confirm. Oke. Smart selection. Oh, belum punya. Nggak apa-apa, ini nggak optimal tapi nggak apa-apa ya. Demi teman-teman, saya langsung maksimalin aja nih ya, teman-teman. Saya punya ini. Saya cari media set. Oke, 9 furniture. Mantap deh ya. Terus langsung smart ascend. Ah, 9 tuh furniture-nya ya. Oke, kita masukin ke sini. Metria. Wah, nanti di akun ini bakalan duet sama Lucrezia nih. Mantap. Oke, kita lihat gear-nya dulu ya, teman-teman. Saya skip dulu sebentar ya. Nanti saya tunjukin gear-nya kalau udah jadi ya. Oke, teman-teman. Gear-nya ready. Tinggal kita upgrade ya. Strengthen. T1. T2, T3, oh kita belum bisa ke T4 kah? Mestinya sih ada sih resource-nya, coba nanti saya lihat ya. 1, T2, T3, oke, T1, oh apa karena saya masih di chapter ini ya? Jadi belum bisa, nggak apa-apa ya. Nanti saya push chapter deh, gampang banget sih. Kalau mau cuman males aja. Ya, T3, oke. Sekarang signature itemnya. Kita bikin ke 30 ya teman-teman ya. Gain plus 10. Ini plus 20. Mestinya sih ada nih. Wah, ini bakalan nge-push Hypo Tower nih, luar biasa nih. Oke, plus 30. Sekarang engravingnya teman-teman ya. Rapid strengthen. Oke. Yes, dan terakhir. Oke, mantap teman-teman ya, akhirnya lengkap. Oh ya, kalau teman-teman bertanya-tanya ini mana nih, saya memang belum ambil semua nih artefaknya ya. Pixel Tie-nya belum saya mainin, nanti saya bikin konten sendiri deh ya untuk bisa ini. Nah, tapi kira-kira seperti itu teman-teman ya, jadi kita bisa dapetin free 50 time emblem dari event The Gift of Time dan juga diskon 20% untuk 10 kali 6 pull pertama, jadi total-total kita bisa 60 pull plus masih ada sisa 2. Dan tadi rate-nya lumayan juga yang di awal-awal itu, dari 50 itu kita dapat 3 kalau nggak salah ya. Dan ini rate secara keseluruhan juga 3%. Oke, dari saya sementara seperti itu teman-teman, nanti saya bikin video testingnya di apa namanya, di video terpisah ya, testingnya saya akan bikin di video terpisah. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, dan mau dukung saya, teman-teman boleh subscribe
kalaupun teman-teman tidak subscribe sih mestinya juga tidak ada kerugiannya juga buat teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau subscribe, saya tentu akan sangat berterima kasih. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat.